Seantero Indonesia sadar kalau kedekatan Lesti Kejora dan Rizky Billar tak bisa lagi dipandang sebagai hubungan pertemanan. Bak karib yang sudah lama akrab, Lesti Kejora dan Rizky Billar kerap saling menunjukkan perhatian. Rasa perhatian yang ditunjukkan oleh Lesti Kejora dan Rizky Billar ini menimbulkan harapan publik agar keduanya berjodoh. Meski belum sama-sama menegaskan status hubungan mereka, Lesti dan Rizky Billar sudah mendapatkan restu dari para penggemar. Kendati demikian, baik Lesti Kejora maupun Rizky Billar tak mau gegabah mendahului takdir. Keduanya memilih untuk menikmati alur dan membiarkan waktu yang menentukan akhir hubungan mereka. Hingga akhirnya, biduan cantik Lesti Kejora blablakan mengenai isi hatinya kepada Rizky Billar beberapa waktu yang lalu. Semenjak pertemuan mereka dalam sebuah acara televisi, Rizky Billar mengaku Lesti Kejora memiliki arti yang berbeda dalam hidupnya. Pasalnya, kehadiran Lesti dalam hidupnya bukan sesuatu yang dipandang sebelah mata. Juga sebaliknya, bagi Lesti Kejora, kehadiran Rizky Billar di hidupnya mengubah sesuatu dalam hati Lesti. Bak pernyataan cinta yang tersirat, Lesti Kejora mengaku kehadiran Rizky Billar sanggup membuat dirinya kembali merasakan kasih sayang. Perkenalan Lesti Kejora dan Rizky Billar bukan hanya sebatas teman kerja saja. Rizky Billar juga sempat berkunjung ke kediaman Lesti Kejora beberapa waktu yang lalu. Tak hanya menemui Lesti, Rizky Billar juga bersilaturahmi dengan kedua orang tuanya Lesti. Semenjak itulah, antara ayah Lesti dan Rizky Billar terlihat begitu akrab sampai detik ini. Dan hal yang cukup menghebohkan publik adalah baru-baru ini Lesti Kejora mengunjungi rumah Rizky Billar. Terlihat Lesti juga sempat berfoto dengan kedua orang tuanya Rizky Billar. Dan tak ketinggalan, Lesti Kejora juga foto bareng dengan Rizky Billar dan ayah ibunya Rizky. Begitulah silaturahmi antara Rizky Billar dan Lesti Kejora yang saling berkunjung ke kediaman mereka masing-masing. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.